Penganjuran Pesta Sukan Muhibah Jabatan Ketuanmenteri JKM mungkin dilihat setakat tamasya sukan yang kecil, tetapi sebaliknya ia mempunyai matlamat yang lebih besar. Itu kata Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Haji Aman ketika berucap pada majlis penutupan edisi ke-12 Tamasya Sukan Berkenaan di Dewan Serbaguna Wisma Tanah dan Ukun Negeri di Kota Kinabalu. Saya katakan selain daripada kita mensihatkan badan, mencerdaskan minda kita, kita juga boleh terus berjumpa, bermesra dan wujud perasaan kekitaan itu, wujud perasaan persaudaraan itu di antara kita semua kita. Oleh itu, ia boleh membawa hasil, hasil yang mana kita terus bekerjasama, tolong-menolong, bantu-bantu di antara kita semua kita, di antara jabatan dengan jabatan, di antara agensi dengan agensi. Walaupun kita berlainan jabatan, tapi kita di bawah satu payung, yaitu jabatan Ketua Menteri, dan juga satu payung di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Menerusi semangat yang dipamerkan itu, katanya akan membantu usaha yang dirancang beliau sebagai Ketua Menteri dan menteri-menteri kabinet yang lain dalam membela nasib rakyat serta membangunkan Sabah. Saya ucap tahniah kepada Setiausaha Sekretariat Negeri dan semua yang terlibat, yang semua yang kerana Jabatan Ketua Menteri adalah satu jabatan yang punya diiktiraf mendapat 5 bintang setiap tahun. Selain daripada jabatan-jabatan lain, termasuk jabatan hutan dan lain-lain juga. Terdahulu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah merangkap penaung dan penasihat tamasya, Tan Sri Sukarti Wakiman berkata, edisi kali ini lebih meriah dengan penglibatan agensi dan badan berkanun di bawah JKM yang dimasukkan dalam pasukan JKM Perdana serta pertambahan dua acara iaitu bowling padang dan nyanyian. Saya yakin penyertaan pelbagai jabatan dan badan berkanun di bawah pentadbiran jabatan ketua ataupun naungan jabatan ketua menteri ini dapat membuka ruang lebih besar, the biggest spectrum untuk kita networking, bertemu dan juga mengukuhkan semangat kerjasama di antara kita yang saya rasa ini akan membawa kesan positif kepada Jabatan Ketua Menteri keseluruhannya. Sementara itu, menurut Pengarah Tanda dan Ukur Sabah, selaku pengurusi pengelola, Datuk Safar Untung, Jawatan Kuasa Induk Penganjuran memberikan keutamaan kepada kesempurnaan acara sukan yang dipertandingkan. Kami juga telah menggunakan hikmat para pengadil yang bertauliah dari pelbagai persatuan sukan di negeri ini. Dalam setiap acara sukan yang telah kita pertandingkan, kami juga telah menguatkuasakan peraturan-peraturan pertandingan yang telah ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Induk Penganjuran Sukan Muhibah JKM demi untuk memastikan acara sukan yang dipertandingkan itu adalah dengan adil dan saksama kepada semua kontingen. Sebanyak 5 pasukan bertanding dalam kejohanan Dewi Tahunan tersebut yang terdiri daripada pasukan Jabatan Tanah dan Ukur, Tankur, JKM Perdana, Perhutanan Sabah, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, JAHINS. Pasukan tuan rumah Tankur mengungguli kejohanan dengan memperolehi 31 daripada 80 pingat emas yang dipertandingkan. Naib juara pula menjadi milik pasukan hutan dengan 21 emas, disusul JKM Perdana di tempat ketiga dengan 9 emas.